Ada orang yang tanya sama saya, bagaimana cara cari istri yang sempurna? Menurut saya, jangan cari istri sempurna, karena kita suami tidak pernah sempurna. Cari istri yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Apabila kamu menginginkan seorang istri yang mandiri, maka kamu harus siap kehilangan figur seorang istri yang penurut, atau bahkan dia akan cenderung keras kepala. Tetapi apabila kamu menginginkan seorang istri yang penurut, maka kamu juga harus siap untuk kehilangan figur seorang istri yang mandiri. Ulang-ulang, Pak. Ya. Mulai. Kalau mau cari istri yang cantik, dia akan boros atau tidak hemat. Tapi kalau mau cari istri yang hemat, maka dia tidak cantik, tidak bisa mengurus diri. Kok enggak sama suka tahu apa, nah? Kalau mau cari istri yang mandiri, jangan berharap untuk didampingi terus. Salah. Bapak pesan. Aku memilih bersama istri pemberani, kamu harus menerima dia, harus keras kepala dan punya pemikiran dia sendiri. Oke. Lora. Iya, betul. Ya. Kamu inovasi sedikit lah, improvisasi sedikit lah. Kalau kamu memilih bersama istri yang pemberani, kamu harus menerima dia dengan sifat yang keras kepala dan punya pemikiran dia sendiri. Jadi dia tidak penurut begitu? Bisa jadi? Bisa jadi. Aha, bahaya ini. Siti. Panjang-panjang. Iya, pendek, Sa. Mulainya bagaimana? Ya, bila ingin istri yang soleha, berarti suami harus membimbing dengan baik. Oh, jadi itu peran suami ya? Ya, Ibu ya? Ya. Oh, kalau suaminya penjahat, mau istri soleha bisa nggak? Iya, bisa. Nggak bisa? Ya. Ya? Berarti istri tergantung suami dong? Iya. Ya? Istri adalah cermin suami gitu ya? Oh, oke, okay, thank you. Jika ingin istri yang mandiri, maka kamu harus siap bahwa dia tidak akan nurut sama kamu. Jika ingin istri yang nurut sama kamu, maka harus siap kalau dia lebih banyak manjanya. Hihi. Go. Bila ingin istri yang pintar cari uang, kamu harus siap. Kamu harus siap. Bila kamu bila pingin istri yang bila bila pingin istri yang pintar cari uang, kamu harus siap dia tidak bisa masak, mencuci, urus rumah tangga dan terus. Tapi kalau pengen istri yang pintar urus. Tapi kalau punya istri yang pintar urus rumah, masak dan urus anak, kamu harus siap dia tidak bisa pandai mencari uang. Yihi. Terus bisa suka apa semuanya waktu? Oh, kan istri pintar. Ah, Pak Kabit. Tidak, ini harus dibantu. Nanti itulah. Kalau mau cari istri yang pintar urus rumah, nikah aja dengan pembantu.